Berikut ini adalah hasil pertandingan Liga 2 Indonesia 2021. PS Tiga Naga versus Semen Padang hari ini Kamis 28 Oktober 2021 beserta klasemen dan jadwal selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Jeffy Olek tentang update terbaru dari dunia sepak bola. Inilah hasil pertandingan hari ini Kamis 28 Oktober 2021 Persiba Balikpapan versus Mitra Kukar. Inilah hasil pertandingan hari ini, Kamis 28 Oktober 2021. KS Tiga Naga menang 2-1 atas Semen Padang. Inilah klasemen sementara Liga 2 Indonesia 2021 di Grup A. Inilah klasemen sementara Liga 2 Indonesia 2021 di Grup B. Inilah klasemen sementara Liga 2 Indonesia 2021 di Grup C. Inilah klasemen sementara Liga 2 Indonesia 2021 di Grup D. Saksikan juga pertandingan lainnya pada hari ini Kamis 28 Oktober 2021 PSM Medan versus Sriwijaya, Kalteng Putra versus Sulut United. Inilah hasil Liga 2 Indonesia pekan kelima pada hari Senin 25 Oktober 2021. Dan inilah hasil pertandingan pekan kelima pada hari Rabu 27 Oktober 2021. PSBS Biak menang 2-0 atas Persuar Waropen. Muba United ditahan imbang 0-0 atas PS Riau. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.